bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجداد بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pembahasan yang lalu kita masih berhubungan dengan al-fadh al-mujmalah. Yang kita ambil satu yaitu had, di mana lafaz had memiliki kemungkinan makna yang hak dan makna yang batil ketika dinafikan ataupun ketika diitsbat. Telah datang riwayat dari Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala ketika ditanya bihaddin qala bihad. Beliau tetapkan had bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan had apa ketika diitsbat oleh ulama salaf? Rifqi. Yaitu bainun an khalqih mutamayyizun anhum. Naam. Terpisah dari makhluknya dan terbedakan dari makhluknya. Ini ketika diisbat oleh ulama salaf. Dan ketika dinafikan, apa makna had di sini, Arin? Apa? Yaitu pembatasan ilm, di mana Allah Subhanahu wa taala dilingkupi secara keseluruhan dari sisi ilmu oleh para makhluknya. Taib. Adapun selain itu maka makna batil. Sekarang kita masuk pada lafaz berikutnya. Qala wa amma lafdzul arkani wal a'dha'i wal adawat فَيَسْتَدِلُّ بِهَا النُّفَاتُ عَلَى نَفْيِ بَعْدِ الصِّفَاتِ الثَّابِتَةِ بِالْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ كَالْيَدِ وَالْوَجْهِ. Adapun lafaz al-arkan, demikian pula al-a'dha' dan adawat, maka para nufah yaitu kelompok yang menolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka berdalil untuk menolak dan meniadakan sebagian sifat-sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang qat'i, seperti sifat tangan dan sifat wajah. Mereka tolak bahwasanya penetapan tangan dan wajah bagi Allah berarti padanya penetapan arkan atau adlaw atau adawat bagi Allah. Ini syubhat mereka. Qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu fil fiqh al-akbar. Telah kita lewati dulu penisbatan kitab ini kepada Abu Hanifah, riwayatnya dhaif. Lahu yadun wa wajhun wa nafsun. Kama dzakara ta'ala fil Qur'ani min dzikril yadi wal wajhi wan nafs. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, wajah dan nafs. Sebagaimana Allah telah sebutkan dalam Al-Quran penyebutan tangan, wajah dan nafs tersebut. Fahuwa lahu sifatun bila kaif, maka itu semua bagi Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat, tapi kita tidak menetapkan kaifiyahnya. Dalam artian kita tidak menetapkan kaifiyah tertentu bagaimananya dari sifat-sifat tersebut.
Cukup kita beriman dan tahu maknanya. Tidak bertanya-tanya tentang bagaimananya. Kama dzakara ta'ala fil Qur'anil Karim min dzikril yadi wal wajhi wan nafsi. Fa huwa lahu sifatun bila kaif. Wa la yuqal inna yadahu qudratuhu wa ni'matuhu. Dan tidak dikatakan bahwasanya tangan Allah itu adalah kemampuan Allah dan nikmat Allah. Ini tahrif. Ya, sebagaimana dilakukan oleh sederetan ahlul kalam. Mereka tidak mau menetapkan sifat tangan, sehingga ketika mendapati dalil tentang penetapan tangan, mereka palingkan menuju makna kudroh dan nikmah. Kenapa tidak dikatakan demikian? Li'anna fihi imtala sifat. Dikarenakan padanya 6. Penolakan terhadap sifat tersebut. Kalau penetapan sifat tangan kemudian diarahkan kepada kudrah dan nikmat, berarti hakikatnya menolak 6. Sifat yad bagi Allah Subhanahu wa taala. Intaha. Wa hadzal ladzi qalahu al-imam radhiyallahu anhu thabitun min adillatil qati'ah. Dan yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah ini telah tetap memang berdasarkan dalil-dalil yang qat'i, yang tidak akan mungkin na'am ditolak. Qala ta'ala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Allah katakan, apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Penetapan yad. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini. Bumi secara keseluruhan di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, demikian pula langit-langit tergulung dengan tangan kanannya. Dan nanti akan kita lewati pada penetapan sifat tangan bagi Allah. Tangan yang sempurna sesuai dengan keagungan Allah tidak boleh kita samakan dengan tangan makhluk. Tidak boleh kita juga membagaimanakan. Dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala yamin, kanan. Tidak ada sifat kiri bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala secara sempurnanya. Qala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki al jalal wal ikram. Memiliki kemuliaan. Wa qala ta'ala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Ini penetapan sifat nafs. Walaupun khilaf ikhwan apakah nafs itu merupakan sifat atau bukan, dibahas di tempatnya. Wa qala ta'ala kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Rabbmu telah menuliskan atas dirinya rahmah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya dia itu zat yang memiliki sifat rahmah. Wa qala ta'ala wastana'tuka li nafsi. Aku memilihmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa-apa yang terjadi pada Musa alaihi salatu wasalam. Kata Allah, li nafsi, untuk diriku. Wa qala ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kalian dari dirinya, yaitu agar kita semua takut kepada Allah, takut dari azabnya. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hadis syafa'ah. Lama ya'ti an-nasu Adama fa yaquluna lah khalaqaka Allahu bi yadihi wa asadalaka malaikatahu wa 'allamaka asma'a kulli syai'. Al-hadis. Dalil yang lain juga sabda Nabi dalam hadis syafa'ah. Ketika manusia datang kepada Nabi Adam, kemudian mereka mengatakan, sungguh Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya dan memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu dan mengajari engkau nama-nama segala sesuatu. Al-hadith. Syahidnya, khalaqakallahu biyadih.
penetapan sifat tangan bagi Allah dalam as-sunnah. Wala yasihu ta'wilu man qala innal murada bil yadi qudrah, sehingga tidak benar, tidak sahih pentakwilan orang-orang yang mengatakan bahwasanya maksud dari tangan ini adalah kemampuan. Kenapa? Fa inna qaulahu lima khalaqtu biyadai, karena sesungguhnya perkataan Allah lima khalaqtu biyadai, ya kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku. Nah, ini tidak bisa kita takwilkan menuju makna kudrah. Kenapa? La yasihu an yakuna ma'nahu bikudratai ma'atasniyatil yad. Ini tidak benar maknanya, naam, yaitu bahwasanya Allah menciptakan Adam dengan dua kudrahnya, dengan dua kudrahku, dengan bentuk musanna. Naam, karena kudrah Allah Subhanahu wa taala kudrah yang tidak terbatas, bukan hanya dua. Walau sahha dzalika laqala iblis wa ana aidan khalaqtani biqudratik. Seandainya makna yad ini adalah kudrah, tentunya benar juga. Nah, seandainya iblis mengatakan, ya, tentunya iblis akan mengatakan, dan aku juga engkau ciptakan dengan kudrahmu ya Allah. Tidak ada perbedaan antara aku dan Adam. Fala fadlalahu alayya bidzalik. Sehingga tidak ada keutamaan bagi Adam atas diriku dalam masalah penciptaan ini. Nah, fa iblisu ma'akufrihi kana a'rafa bi rabbihi minal jahmiyah. Sehingga iblis bersama kekufurannya, sungguh dia itu lebih mengetahui tentang Allah daripada orang-orang jahmiyah. Ingat-ingat bagaimana membantah ikhwan, naam, tentang apa yad yang dimaknakan kudrah dengan ayat lima khalaqtu biyadai. Di sini tidak mungkin yad dimaknakan dengan kudrah. Mungkin dalam ayat-ayat yang lain bisa, naam, ada sisi kebenarannya, tapi untuk ini tidak bisa sama sekali. Biyadai dengan bentuk musanna, karena kudrah Allah bukan hanya dua. Demikian pula kalau penciptaan Adam dimaknakan dengan kudrah, maka tidak ada perbedaan antara Adam dengan makhluk-makhluk yang lain. Tidak ada faedah disebutkan penciptaan Adam dengan kedua tangan, karena sama. Nah, Adam diciptakan dengan kudrah berarti kalau demikian. Baik, itu dulu. Naktahi biha subhanakallah.